Ada satu kisah seorang yang dia beramal dengan amalan ni, Salih Alasih Muhammad. Apa yang berlaku? Dia dipatuk binatang berbisa, tapi bisa tu tak jadi sengat dia. Bisa tu tak jadi, Salih Alasih Muhammad kesan pada tubuh dia sebab dia baca doa ni. Salih Alasih Muhammad. Tapi syarat dengan doa ni satu, tuan-tuan, yakin. Doa ni dia nak bagi dia kuat dia ialah dengan yakin. Kalau kita tak yakin, tak jadi. Satunya tuan-tuan, kita bila yakin ni, kita percaya sungguh dengan janji Allah. Nah, saya pernah cerita handphone saya hilang dekat Yaman. Saya pernah cerita lah tuan-tuan. Tak ada lagi. Handphone saya, waktu saya duduk mengaji kat sana dulu, ada saya duduk mengaji dengan seorang syekh ni. Dia ni, rumah dia duduk tengah pada pasir. Oh, cuh tempat daripada tempat saya tu. Nak pergi nak naik motor. Lepas tu jalan dia pula macam tu. Jalan pada pasir ni. Macam tu. Kemudian Salih Alasih Muhammad jadi naik motor. Motor ni bila tangki kat depan ni jenis macam tau, macam RAS dulu tau. Macam tu lah. Dia pun memang suka motor macam tu. Kalau buat keluar motor design baru-baru tak mau beli, dia mesti beli motor macam tu juga. Sampai dia pun keluar model baru macam tu juga, macam RAS tu. Lalu ni kita pakai jubah, selak jubah tu, boleh handphone dalam poket pergi mengaji. Ambil gambar dengan Syekh. Waktu balik tu, sampai rumah tengok, phone tak ada. Oh sudah, phone tak ada. Kita ni phone tak ada ni macam. ni. Oh sayanglah tu ada gambar-gambar Syekh tu, duk teringat apa. Depa kat room kat kampung lah apa nak communicate macam mana lah apa semua sebagainya. Pergi cari malam tu juga naik motor cari ikut jalan tak jumpa. Sedihlah. Balik rumah, kawan tanya, "Siapa ni?" Handphone hilang jatuh mana tak tahu. Ingat tu jatuh kat jalan, pergi cari tak jumpa. Ni, hang baca surah Luqman ayat 16. Surah Luqman ayat 16. Salih Alasih Muhammad. Sampai tang ya'ti bihallah. Tentu buka surah Luqman ayat 16. Surah Luqman ayat 16. Kemudian Salih Alasih Muhammad. Surah Luqman ayat 16. Salih Alasih Muhammad. Wih, baca tu eh. Kat belakang tu. Mana dia? Saya cari pula tak jumpa. Ya Bunaya sana. Okey. Ya bunayya innaha kan? Ya bunayya innahi intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Madian tu. Madian tu. Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati au fil ardi ya'ti bihallah madidah. Baik baca macam tu aja. Kemudian ulang. Kemudian Salih Alasih Muhammad tahu tak? Baca syarat dia satu aja. Yakin. Kawan saya kata, syarat dia satu aja, Fri. Hang yakin. Kalau hang tak yakin tak jadi. Kemudian kita okey dah tu. Dia kata apa? Dia nak tambah keyakinan kita, dia bagi testimoni. Dia begitu semua ni. Dia kata hantar dekat hari tu ada budak-budak pelajar kita mai daripada turun-turun kat airport. Lepas tu sebab turun-turun kat airport, dia nak mai tempat kita ni. Saya duduk dekat Syariah Salafin tu dekat Sana'a tu. Dia kata Muhammad pergi kat situ. Dia kata ni apa, dia punya kamera Nikon dia tertinggal dalam kereta dalam teksi. Oh memang tu yang kata hilang tu ya, tinggal dekat teksi nak cari macam mana. Kemudian dia kata dia baca doa ni, baca ayat ni macam ni. Subhanallah, lepas hari driver teksi tu sendiri pergi hantar ambulans balik. Saya punya dia menambah keyakinan ni, Tuan-tuan tahu saya buat apa? Saya buat amallah, amal. Lepas 2 minggu tuan, daripada Zabit tu saya pindah balik pi duduk dekat Sana'a.
12 jam daripada tempat yang hilang. Duduk lepas 12, lepas 2 minggu lebih kurang, ada orang telefon, "Jafri, nak balik handphone hang?" "Eh, no. Simak, jumpa iPhone aku." Jumpa lagu mana? Ada tu Arab mana tak, dia jumpa. Lepas tu dia ambil, lepas tu dia tengok lah tu ada gambar macam orang Indonesia dengan mak kita. Dia ingat orang Indonesia. Dia pergi kat budak Indonesia ni, budak Indonesia ni tanya pula, "Semua ni bukan gambar Malaysia, ni macam gambar budak Melayu." Apa semua? Buat orang, lepas tu orang ni bawa pergi kat korang tu, "Ni macam budak Melayu, ni gambar siapa ni?" Apa semua? Tu dia salah silah dia punya panjang. Tapi akhirnya dapat balik kat saya, subhanallah, Sumat. Syarat dia tu, yakinnya. Kami semenjak saya duk bagi doa-doa ni, tuan-tuan, amalan ni, berapa orang dah yang hilang barang yang jumpa balik. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Ada sahabat tu kena curi laptop dapat balik. Ada orang hilang cincin dapat balik. Seorang aja sekatlah yang saya tak jumpa, yang dia kata dia tak dapat. Ha. Saya pulut je, "Pasal apa? Dapat tak?" Dia kata, "Tak dapat." "Pasal apa tak dapat?" Dia kata, "Hang tak yakin kot." Dia kata, "Tak, bukan tak yakin. Dia hilang IC." "IC?" Dia kata, "Dah, saya ada dua IC. IC satu yang hilang, satu ada satu lagi." Dia kata, "Patutlah, tak bersungguh." Tak bersungguh. Jadi insya-Allah biarlah. Tapi cuma ada satu je syarat dia, yakin. Yakin biiznillah jadi.